by TGB Promotions, Samson Boxing, and Showtime. Соперник. И перехват из здесь в атаке, вот, с трудом. Second knockdown. Siaran tinju dunia hari ini, Sabtu tanggal 30 September tahun 2023, tersaji duel akbar yang sangat dinanti-nantikan para penggemar, yakni duel Canelo Alvarez versus Jermell Charlo. Pertarungan tinju dunia Canelo Alvarez dan Jermell Charlo ini, tak berlebihan bila disebut sebagai duel dua raja. Pasalnya kedua petinju tersebut, berstatus juara tak terbantahkan, atau undisputed di divisi masing-masing. Seperti yang diketahui, Canelo Alvarez sampai saat ini masih berstatus sebagai pemilik 4 gelar kelas menengah super, yakni WBA, IBF, WBC dan WBO. Sementara itu, Jermell Charlo juga memegang status juara tak terbantahkan, tapi di kelas welter super, atau 69 kg. Sebelumnya, petinju 33 tahun itu sukses menyabet gelar WBC sejak 2019, kemudian WBA Super, IBF dan The Ring sejak 2020, lalu WBO mulai 2022 kala berhadapan dengan Brian Castano. Setahun kemudian, Jermell Charlo mencari tantangan baru dengan naik dua kelas sekaligus, untuk melawan Canelo Alvarez selaku juara tak terbantahkan kelas menengah super. Dengan fakta-fakta tersebut, pertarungan ini diperkirakan bakal berjalan seru dan menegangkan, dengan skill yang sangat tinggi bakal ditampilkan kedua petarung. Rencananya, pemenang duel ini akan mendapatkan sabuk khusus dari World Boxing Council atau WBC, yaitu sabuk versi Puebla. Jermell Charlo bertekad mengukir sejarah baru, dengan berusaha menaikkan berat badannya 14 pound, agar setara dengan bobot Canelo saat ini, yakni 76 kg. Catatan 35 kemenangan yang diukirnya, jadi bekal yang impresif bagi petinju bergaya ortodoks itu guna menumbangkan Canelo. Namun di lain sisi, legenda tinju Roy Jones Jr. berpendapat bahwa langkah yang dilakukan Charlo penuh risiko. Tapi menurut pengamat tinju yang lain, Charlo diperkirakan mampu menghadapi Canelo dengan duel yang sangat ketat. Pasalnya Canelo disebut mengalami penurunan performa, terutama dalam dua duel terakhir melawan John Ryder dan Gennady Golovkin, yang ditentukan oleh keputusan juri alias kemenangan angka. Meskipun kedua petinju sama-sama beken, apa yang dirasakan Saul Canelo Alvarez seperti kurang mengenakan. Pasalnya pria asal Meksiko itu merasa disepelekan sang lawan. Canelo mengaku tersinggung dengan Charlo, yang berulang kali mencoba menantangnya bertinju. Selain itu, ia merasa sang lawan sama sekali tak menghormatinya, ia melihat Charlo selalu menghina skill bertinjunya yang dianggap tak mumpuni. Untuk itu, ia bertekad membeli pelajaran untuk Jermell Charlo. Dia sudah sejak lama menantang saya akan menunjukkan kepadanya apa yang saya miliki ketika dia dan saya masuk ring. Dia akan merasakannya, karena dia tidak pernah percaya dengan kemampuan saya, jadi aku akan beri pelajaran untuk pria ini, kata Canelo Alvarez. Untuk siaran duel tinju dunia Saul Canelo Alvarez versus Jermell Charlo, akan berlangsung pada Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023, mulai pukul 8:30 pagi, dan tayang live di TV One.